Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jawa Timur kembali melanjutkan rangkaian kegiatan polisi sahabat anak. Kali ini berkolaborasi dengan SDN Kendang Sari 1 Surabaya. Ada banyak kegiatan diantaranya senam bersama, penampilan menyanyi, panggung boneka, dan masih banyak lagi. Berikut liputannya. Kegiatan yang bertujuan memberi edukasi kepada semua siswa-siswi tentang tertib berlalu lintas. Tidak ketinggalan juga dihadiri beberapa orang tua wali murid. Kegiatan diawali dengan penampilan menyanyi, pemberian materi dengan hadiah, dan panggung boneka. Menurut Kompol Aditya Panji Anom, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak terhadap kepolisian, serta mengedukasi anak-anak agar tertib berlalu lintas sejak usia dini. Diharapkan dengan target 300 sekolah setiap tahun dapat menciptakan generasi penerus yang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan anak-anak terhadap kepolisian negara Republik Indonesia dan memberikan pendidikan tentang berlalu lintas yang baik kepada anak-anak sejak usia dini. Diharapkan kelak generasi penerus kita merupakan generasi yang taat dan tertib berlalu lintas. Hal tersebut disepakati oleh Ratna Bagian Sikurikulum SDN Kendang Sari 1 Surabaya. Kegiatan ini penting untuk pengembangan karakter anak, terutama bisa mengimplementasikan dalam hal tertib berlalu lintas, dan diharapkan kegiatan seperti ini terus dapat dilakukan berkelanjutan. SDN Kendang Sari 1 bekerja sama dengan Polda Jatim untuk bekerja sama dalam hal penanaman karakter anak supaya bisa tertib, disiplin tinggi untuk bisa mengimplementasikan bahwa jika kita di jalan raya harus tertib di lalu lintas sehingga menjaga keselamatan mereka sendiri. Kegiatan ini juga mendapat antusias dari beberapa wali murid yang juga hadir, seperti diantaranya disampaikan oleh Rike dan Kiki. Merespon positif kegiatan ini karena dapat mengedukasi para anak-anak dan dapat merubah stigma bahwa polisi menakutkan dan tidak ramah anak, serta mengedukasi anak-anak tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Di sini acara ini sangat positif sekali untuk anak-anak, di mana anak-anak yang tadinya takut sama polisi, ya ada juga yang dibilang nakal sedikit, nanti didatengin polisi, sekarang sudah enggak lagi. Karena mereka tahu polisi itu sebenarnya ramah-ramah. Dengan diadakannya acara ini, semoga bisa anak-anak bisa lebih bersosialisasi sama polisi. Jadi anak-anak nggak takut lagi. Jadi pengetahuan mereka tentang lalu lintas dan sebagainya bisa bertambah. Semoga kerjasama pihak kepolisian sama sekolah ini bisa terus berlanjut sehingga memajukan anak-anak juga. Sementara itu keseruan ini disambut positif oleh Sahira, Aime, Dian, dan Kinanti. Selain perform, juga menyampaikan bahwa tidak perlu lagi takut polisi, karena polisi adalah sahabat anak, dan berharap untuk lebih sering diadakan kegiatan seperti ini. Di acara ini aku senang banget soalnya kedatangan polisi-polisi yang baik dan ramah-ramah. Tadi banyak tokoh-tokoh juga ya? Iya, banyak. Jadi diharapkan dari acara ini apa? Teman-temanku sama aku nggak takut lagi sama polisi. Takut lagi sama polisi. Iya. Terus berkendara lebih tertib lagi. Iya. Tadi perform juga. Iya, perform juga nyanyi. Senang juga acara seperti senang. Ini. Senang. Acaranya diadakan seperti ini lebih sering gitu ya. Iya. Kata mau ngobrol apa sih? Aku cuma mau ngasih tahu. Kalian jangan takut lagi sama polisi karena polisi sekarang sahabat kita. Jangan takut lagi sama polisi. Soalnya sekarang kita udah ada sahabat lagi, sahabat polisi. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan dan memberi dampak positif kepada para anak-anak agar menciptakan generasi penerus yang tertib berlalu lintas. Yonas Bernard, Ardianto, Alfian Wibi, Surabaya TV.